dan takut dari siksa Allah. Dalam hati seorang mukmin ataupun seorang muslim akan baik. Melainkan pasti akan diberi oleh Allah harapannya dan dihindarkan dari ketakutan. Jadi Nabi pernah bersabda, maksudnya kalau dalam perasaan kita ni ada satu perasaan agak pada rahmat Allah, dan yang keduanya ada rasa takut kepada siksa Allah, kalau ada dua perasaan itu, maka Nabi kata kalau aku mati, Allah Ta'ala akan pastikan bahawa apa yang diharapkan akan dapat, dan juga Allah Ta'ala akan hindarkan apa yang dirasa takut. Sebab itu dalam sepanjang kita hidup ni, masih nyawa ada ni, nyawa dia masih ada ni, dia ada sentiasa terdetik ya, dalam hati kita perasaan mengharapkan kepada rahmat Allah. Sentiasa. Kenapa kita mengharapkan kepada rahmat Allah? Sebab tentunya nombor satu sekali, kita dah baca semalam 500 tahun beribadat kepada Allah. Tetapi bila Allah telah timbang dengan nikmat mata, maka nikmat mata itu lebih besar dan lebih, kata orang, lebih agung jika dibandingkan dengan ibadat kita 500 tahun. Jadi di sini nak beritahu pada kita, kita hidup selama ni pun sekitar 50, 60, 70 tahun. Maka kalau kita bandingkan dengan 500 tahun, maknanya terlalu sedikit kita punya ibadat, terlalu sedikit. Jadi kalau kita nak mengharapkan masuk syurga itu dengan amalan kita, maka sudah pastilah benda itu tak sebab. Jadi biar dalam hati kita ni, aku nak masuk syurga mubaikan dengan rahmatmu, dan harap pada dengan amalan itu. Mana mungkin kalau 500 tahun pun tak boleh nak jalan. Ini kau pula yang hidup selama lebih kurang 70 tahun dan bawa dengan kabirnya umur budak-budak 15 tahun, pakai tahu. Baik. Yang keduanya, perasaan takut daripada seksaan Allah. Seksaan Allah Ta'ala yang kita takut ini, dia start dengan alam kubur. Alam kubur itu, seksaan dah pun berlaku kepada orang yang Allah Ta'ala nak seksa kerana amalan-amalan yang tidak baik yang dilakukan. Jadi, antaranya pun dia dihimpitnya kubur, sehingga dia penyakitulah usul kita bersilap. Baik, untuk yang ini dia takut satu kali. Yang kedua, macam rahmat itu satu hal, takut satu hal. Tetapi usaha kita juga mesti ada yang menggambarkan, atau watak kita mesti ada yang menggambarkan bahawa kita diperharapkan kepada rahmat Allah. Yang kedua ni kita takut pada siksa Allah. Apa dia? Kita punya amalan yang patut kita buat atau watak yang kita patut zahirkan kepada Allah Ta'ala. Pertama sekali, kalau betul kita mengharapkan kepada rahmat Allah, sentiasa buat baik. Dan untuk meraih rahmat Allah Ta'ala ini, baik dengan dulu. Ini sebenarnya dia punya channel dia. Saluran dia punya dulu. Pertama sekali, saluran kita dengan Allah Ta'ala. Baik. Yang kedua dengan manusia, dengan makhluk Tuhan. Kalau kita baik dengan Allah, yang saya selalu untuk mengingatkan diri saya lain dan juga tuan-tuan, baik dengan Allah Ta'ala cuma, tapi dengan manusia orang panggil memang tu lah. Kalau kita sakit hati kita, kita menyusahkan orang lain, kalau itu yang ada pada diri kita, kita gagal untuk meraih rahmat Allah Ta'ala. Jadi dengan manusia cuma, dengan Allah Ta'ala pula tak macam ni, tak boleh je. Dia kena ada dua tu mesti ada. Baik, begitu juga untuk kita nak mengelakkan daripada siksaan Allah Ta'ala dalam kubur dan juga di hari akhirat besok, kita juga kena buat satu-satu benda yang boleh menyebabkan Tuhan dia tak gam untuk menyiksa kita dalam kubur dan juga di hari akhirat besok. Jadi antara benda-benda lah yang ini, yang miskin, yang benda yang boleh kita buat, setiap malam kita baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni, siapa baca surah Al-Mulk, bila Allah Ta'ala nak azab dia,
kita dalam kubur besok. Ini ni Allah tahan. Surah Al-Mulk kemari, kita kata Tuhan, Tuhan ni sekali baca. Nabi kata kan, Tuhan ini, Tuhan yang punya badan yang kau nak seksa dia ni, sekali baca. Betul dia ada, aku ni melakukan kemaksiatan atau ada benda lah sikit yang masih lagi tersangkut. Ya, sehingga menyebabkan kau nak seksa dia. Tetapi, dia ni konsisten sejak malam, dia baca surah Al-Mulk. Tapi ada tambah mereka. Aisyah pada rumah sebelum tidur, yang terbaik sebelum tidur. Baca ini. Jadi kan amalan kita setiap malam. Nah, itu maknanya dia. Surah Al-Mulk ini dia. Saya nak kata happy dah lah, tapi kalau tak biasa dia jadi happy pula. Pasal surah Al-Mulk ini ada lebih kurang itu pula yang lebih. Dan dia lebih kurang satu lain lah. Baca. Tapi kalau dah biasa tu orang panggil. Yang mana dah hafal dia lagi senang. Dia duduk-duduk atas kursi ni boleh baca. Baik. Nabi bersabda, "Lan yanjua ahadukum bi amali." Tak ada seorang pun di antara kamu yang dapat selamat kerana amalnya sendiri. Nabi kata ni. Orang pun tak selamat dengan amalan dia. Qalu wala anta ya Rasulullah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kau sendiri pun macam tu juga? Nabi kata, qala wala ana illa an yatawammada niyallahu birahmat. Dia birahmat itu dia ada di itu jadi ada dua tingkat jadi ya. Bukan ya, bau. Birahmat ini faqaribu wa saddidu wa budu wa ruhu wa syai'an minad duljah Al-Qasdar Tamu. Saya pun dia kata tak selamat kecuali saya ni diselimuti ataupun diliputi dengan rahmat Allah. Kerana itu sedang-sedanglah kamu. Maknanya kalau kerana itu Nabi kata sedang-sedanglah kamu. Maknanya apa dia sedang-sedang? Maknanya buat satu benda itu dengan pertegahan supaya kita konsisten. Istiqamah. Jadi kita buat satu benda itu berterusan. Allah Ta'ala suka kepada benda yang sikit tapi berterusan. Dan benda yang banyak tapi putus-putus Allah Ta'ala tak suka. Nah, sebab itu dia nak kepada benda yang sedang. Kita buat cantik. Baik. Dan tepatkan segala perbuatan kamu. Maknanya biar kita buat satu benda itu. Betul. Kita buat sikit tapi betul. Kita lah. Semayang, nampak gayanya okey lah. Kita nampak ni semayang. Baru kita mari semayang berlima. Kalau macam Zohir, ini manusia ni kadang-kadang dia tengok Zohir dia. Katalah dia melihat kepada watak kita. Ah, dia kata orang tu dia kata semayang dia. Semayang, nampak kita yang gayanya. Semayang yang waktu dia bagi. Tapi gaya-gayanya semayang sunat di gaya macam tak banyak. Katakan dia tahu. Tetapi tuan-tuan, kita yang buat sembahyang lima waktu tadi cantik dan betul tepat. Dan kita sembahyang berjemaah cantik dan betul dan tepat, itu lebih baik daripada dia buat sembahyang sunat yang banyak tetapi tidak betul. Dengan bermula daripada baca Fatihah hari itu tak betul. Ini kamu pula mungkin ada sembahyang yang pun ditolak oleh Allah Ta'ala kerana cara ambil sembahyang pun tak betul. Dan beramal di waktu pagi dan petang dan sedikit di waktu malam, sederhanalah supaya sampai dengan selamat. Sederhana akan saya sebut tadi. Maksudnya buat sikit-sikit itu lebih baik daripada buat banyak. Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Nabi SAW bersabda, yasiru wala tu'asiru wa basyiru wala tudakhiru. Permudahkanlah dan jangan mempersusahkan, dan gembirakan dan jangan mempersusahkan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, anhumah berkata, rahmat akan melimpah-limpah kepada manusia di hari kiamat, sehingga iblis mengangkat kepalanya ingin mendapatkannya kerana luasnya rahmat Allah. Dan syafaat orang-orang yang diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak ulas sedikit tentang yasiru wala tu'asiru wa basyiru wala tudakhiru. Ini saya dah banyakkan ulas, cuma nak
menyusahkan ataupun mempersusahkan. Banyak benda yang saya selalu sentuh dan apa di hadis ini. Kalau ada hadis ini dalam kitab-kitab yang modern, yang ini kitab lama. Jadi benda itu kita sentuh sangat. Tetapi dalam kitab modern, antara yang disentuh sangat dalam bab yasir walat asir ini adalah dalam bab perkara. Kita tengok fenomena sekarang ini. Fenomena dalam bab perkahwinan ini jadi susah. Perkahwinan ini tuan-tuan urusan agama. Sepatutnya jabatan agama pokok maknanya antara benda yang dia beri perhatian ini adalah bab nikah kahwin yang dia jaga betul. Bab lain dia tak fikir sangat apa nikah kahwin itu tak benda saja. Tapi dalam bab nikah kahwin memang ada. Nah cerita je tuan-tuan, nikah kahwin ini dari antara agama. Kalau tak ada kaitan agama, baik. Apa yang kita perhatikan sekarang? Bab nikah kahwin ini kadang-kadang jangan kira di bandar, tapi di kampung pun yang istilah bandar. Bila sebut nikah kahwin, maknanya dia orang bangsa. Tak kisah bangsa, ada duit tak? Macam kawan saya. Dia orang-orang ni lah, orang negara, partai kemana sebagainya memang dikaya. Tapi bila dia kaya kerana anak dia, saya tak pergi masa itu ada kerana tak pergi orang yang lama sikit. Lepas dia kahwin, dia tahu dia macam mana apa. Dan tanya sikit, buat apa yang tak habis? Nah, dia kata anak habis dekat dua lagi. Buat dekat dewan, ada satu dewan. Habis dua lagi. Walaupun dia orang manager, tapi manager dia okey lah maknanya okey mewah juga lah dia. Tetapi saya tanya dia lagi, tapi yang tak maknanya dia tak bagi pinjam sikit lah. Nah kita nak korek dia punya. Dia kata dia lah, dia kata anak pun hutang juga lah, dia kata hutang juga dengan orang yang kata sepahut. Tengok ya, anak dia yang pertama lah dia kata. Jadi benda ni tuan-tuan, saya tengok punya sahaja. Saya kata tadi kan, entah daripada hutang 1,000 ataupun atau kuambil sakit kata kalau tak kuat lagi 5,000 kata. Ya, 5,000 tu nyawa anak saya buat baru ni anak perempuan saya yang jodoh. Saya kira tiga, dia kuat 10,000. Ya, saya pun cakap terus terang kepada anak dia. Abang boleh masakan. Ya, bukan tak boleh buat lebih pada itu. Tak nak ajar. Tak nak kita duduk bercakap dalam masjid tentang perkara ini supaya kemudahan. Tiba-tiba kita sendiri pun buat lebih pada orang lain. Jadi saya kata okey, kak buat kak ini saya nak protes. Kak saya foto stik. Nah, siapa yang pernah kak foto stik dia mau panggil kalau tuan-tuan pernah ada terima kak saya tuan-tuan yang pernah kak saya. Saya nak tengok apa dia. Pertama saya pakai yang jenis yang paling common sekali. Yang kedua saya pakai SMS. Jadi saya nak tengok dengan cara SMS dengan kad yang simple ni, orang datang tak? Saya tengok orang datang dulu. Ha, kecuali orang datang dia main dia kata minta maaf nak terima. Ha, pasal apa tadi dia main dia bercerita lah, dia kata dia ada urusan. Kalau tak datang dia nak terima. Dan saya dalam kereta saya, kereta tu ada satu kad, saya rasa Allah Allah. Kad dia tu tuan-tuan macam sebuah kitab. Kulit dia saja ketat dia, ada bulat dia di dalam. Tapi kulit dia macam ni kan? Saya tak tahu. Saya boleh tanya apa ni printing punya orang. Nah, nak buat cerita saya simpan lah sekarang. Engkat. Jadi apa beza dia? Dia angkat kat saya pun. Nah, saya tak ingin. Nah, walaupun kat cantik, bukan kerana kat cantik, dia pasal dia. Sebab saya tak ingin. Bukan kerana bila dia angkat bahawa kak yang cantik itu saya ada hal macam mana pun saya kena buat. Ada hal tadi hidup dia tadi. Jadi di sini nampak maknanya kalau musuh-musuh pembatikan. Saya kata kat kawan tadi, minta kami ini mengurik. Sebab dia ada anak satu orang, dia ada dua dan anak kan. Minta kami ini mengurik. Minta ada 1,000, dia nak kata kami 2,000, saya kata dia. Minta hutang 1,000, maknanya anak punya cash ada 100,000. Baik, ini
50,000 anda pakai, 50,000 itu lebih banyak anda fikir kepada data. Sementara dia nak dapat kerja ataupun dia bekerja, lepas itu dia pun kata orang, kalau dia ada gaji sikit pun ada balance 10,000 ke apa benda. Lepas tu maknanya boleh down payment. Tapi dengan 50,000 kan tak boleh nikah. Itu lebih baik kepada anda pakai. Ini saya nak cerita ya tuan. Itu satu sudah tak kalau yang saya kira. Yang ini saya rasa ambil sedikit masa yang panjang untuk kerja. Ya siru wala terhasil. Dalam bab kita kami satu. Yang lain saya kasih kepada hari ini. Jadi benda-benda macam itu tuan. Kalau boleh kita cuba permudahkan. Itu satu dah permudahkan dari situ. Yang belanja itu yang keduanya boleh. Yang keduanya ni jadi kata orang mudah nak kahwin. Saya selalu cerita juga dalam kuliah saya daripada dulu lagi. Budak kena belajar tu kan. Tiba-tiba dia mari jumpa kita sebagai ayah ke rumah dia ke rumah dia ke. Minta nak kami. Mau pula bagi ayah apa dia? Kita belajar lah kami tu. Belajar kami tu. Dia minta kami, dia pun dah buat sipe dengan dia punya beasiswa dia tahu benda tu boleh lah hidup dua orang. Tapi tuan-tuan, kita bagi ujian. Boleh lah bagi nasihat. Anak saya tu punya kawin bawa ni, saya bagi nasihat dia. Anak perempuan saya ada di bawah. Empat universiti, satu sekolah menengah. InsyaAllah kalau kita sudah sepenuhnya tahun ni, masuk universiti. Yang masih sekolah menengah, saya tak bagi itu. Yang dah masuk universiti ni, saya bagi dalam. Pak kawin bawa ni pun, anaknya masih tak ada ada satu semesta. Saya bagi itu. Kalau rasa ada nak main laki perempuan, saya tak boleh dengan laki, dia rasa. Kita tahu apa sebab-sebab. Kalau puasa apa kena sehat? Depan nasihat tak makan sama itu puasa nak kahwin? Kita kahwin kan? Nah, itu yang dia kahwin tahun 3 dia kahwin. Nah, dan kita pun tengok ni sekali jumpa. Saya kata nak jumpa jangan senyap-senyap. Mari jumpa. Tak ada masalah korang pun. Kita memang tak kacau. Duduklah korang pilih kami. Baik. Saya ni cerita bila pun nak mari tuan-tuan mengadap kita nak kahwin. Minta nak kahwin. Kau pun nak kamu boleh nasihat, kalau boleh buat biru, dia kata tak boleh. Kalau dia kata tak boleh, tuan-tuan mampus. Permudah kan? Sebab apa dia? Sebab budak bila dia cerita dia nak kahwin, itu budak baik, anak yang baik. Kalau tak baik tuan-tuan, dia kasih kita tak? Dia pakai main ke sana ke sini, dia bawa ke sana ke sini. Itu tak ada tangan. Tiba-tiba hal baik dia mengadak kita tak nak inginkan baik dia tadi. Itu tak boleh. Macam mana kita nak inginkan baik dia? Pakai kahwin. Dan nak kahwin. Jangan timbulkan masalah tak duit. Kalau tak duit, kahwin jangan tak duit. Walaupun macam saya buat yang kau beli. Orang komen, minta panggil dua orang. Takkan macam ini. Takkan ini dia yang betul akan ada duit. Yang boleh anda buat, malah buat sosok. Dan buat saya buat, kalau lu tepat. Nah, di sini satu dah saya kena raih. Kami berkampur raih. Buat di mana, masjid mana dia. Maknanya dua tempat. Jadi tuan-tuan, jadi saya nak ceritakan di sini. Dalam bab kahwin ini permudahan, siang terpudah. Nak pula zaman sekarang, zaman mencabar ke anak muda itu. Zaman cukup mencabar. Ini permudahan, jangan duduk payah. Duduk fikir, tak ada duit kamu. Cuba sekali-sekali kita buat. Bila, kalau rasa kita tak ada duit, kita panggil orang masjid sekolah. Ini dulu kita buat. Bila ada duit, saya buat sekali lagi. Apa? Cuba tu, apa ni, kata wujudkan suasana ini. Orang panggil enjoy. Budak-budak memulihkan yang terbaik. Tak adalah sampai mengganggu.